Hari ini kita akan mencoba membahas yaitu bagaimana cara mengupgrade itu sebuah magazin Gravity. Ini adalah magazin temakan Spring yaitu Ajuri. Dia hanya memuat beberapa bebel welder saja, tidak maksimal, hanya wadahnya saja yang besar. Kita akan coba lihat membongkarnya seperti ini. Dia hanya sebatas ini aja, mengisi full BB bulatnya. Oleh karena itu saya akan mencoba modif bagaimana cara agar semua wadah ini terpakai untuk menyimpan BB bulat 6 mm. Caranya gampang sekali, saya akan coba yaitu memotong. Saya akan coba memotong ini sampai sebentar. Kalau di sini dia nanti terlalu pendek. Saya coba akan memotong mungkin beberapa senti di sini menggunakan gergaji. Saya langsung saja potong. Saya akan coba pause biar tidak terlalu lama. Ya, saya sudah memotong sampai sini. Saya akan potong ke arah sini. Saya akan pause lagi agar tidak lama. Dikit lagi ya, nanti sudah terlepas seperti ini. Kita coba membersihkannya. Saya akan menggunakan cutter untuk menghaluskan pinggir-pinggirannya. Seperti ini, kita coba pasang semuanya. Coba pasang, yaitu seperti ini caranya. Pernya terlebih dahulu, lalu pendorong BB bulatnya masukkan ke dalam sini. Kemudian pasang seperti ini. Masukkan dia. Seperti ini. Seperti itu. Lalu kita tutup kembali. Nah, sorry. Terlepas, saya lupa, tidak boleh dilepas. Ini kita tahan lagi seperti tadi. Kita akan coba. Dulu lagi. Ya, bisa kita tahan. Saya akan menahan seperti ini. Lalu kita baut kembali semua yang ada di sini. Coba ini dulu, kita baut, kemudian ini. Saya tidak akan membaut semua dulu, saya untuk coba dulu. Saya akan coba mengisi menggunakan bottle roller. Sudah banyak kan dia full. Kita coba di sini, dia banyak, masih banyak, masih baru. Kita
Kita lihat sampai manakah dia. Oke. Ya, masih banyak. Ini sebotol ini ada 2000 butir. Ini saja, banyak sekali wadah yang dikumpulkan, jadi tidak usah mengisi ulang, hanya mengisi sekali saja. Masih banyak, masih terus. Lihat, masih banyak. Ini juga ada hampir seperempat. Ini ada di kiri dan di kanan, kita akan isi secara seimbang. Anda bisa lihat sendiri jumlah magazinnya menjadi lebih banyak menampung bebek bulatnya dibandingkan awal. Nah, kita sisihkan dulu. Sudah, kita tutup. Kita coba. Ini sudah penuh, masih banyak ya. Itu karena ini dia dipotong, mungkin dia tidak ada pengganjal. Seharusnya jangan dipotong sampai habis karena dia tidak ada untuk mengganjal. Ini berarti kita harus motongnya tadi segini. Tidak apa-apa, ini hanya tutorial saja. Semoga kalian lebih bagus lagi membuatnya. Demikian dari saya. Jangan lupa di like, comment, subscribe untuk menyaksikan video saya. Dah, terima kasih.